Ketua Posko Paguyuban Anugerah Mutiara Semesta Palangkaraya Insinyur Rawing Rambang berterima kasih kepada Paguyuban AMS Kalimantan Selatan yang telah berbagi kasih rejeki ke Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang Kecamatan Bukit Batu Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dengan diberikannya bingkisan kepada Panti Jompo ini, pihaknya berharap dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain yang menerimanya. Dengan dikelola oleh orang-orang profesional, paguyuban AMS ini dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Ini kan baru satu tahun, jadi satu tahun sudah bisa berkarya ini, berbagi kasih, berbagi rezeki teman-teman kita alumni dari SMP 2. Dan ini kami sebagai orang Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang dari Banjarmasin jauh-jauh 5 jam bisa datang sini. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir ini kan dikelola oleh orang-orang yang profesional, pasti lebih besar lagi sasarannya. Saya yakin itu dengan kebersamaan, dengan kerjasama, itu nantinya AMS ini bukan hanya mengurusi berawal ini, tapi mungkin kegiatan-kegiatan ini tidak hanya di kota-kota lain juga bisa. Sementara itu, Kasubag Tata Usaha mewakili Kepala Panti Sosial Tresna Werda, Sinta Rangkang, Suharto menyatakan, terima kasih atas kepedulian Anugerah Mutiara Semesta Kalimantan Selatan yang memberikan bingkisan kepada Panti Jompo ini. Bagaimana tanggapan pian tentang adanya bakti sosial AMS ini? Yang luar biasa untuk kami terhadap orang tua juga penghuni panti. Bahkan kami sangat mengucapkan terima kasih. Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang awalnya dihuni 80 orang, akan tetapi karena pihak keluarga banyak yang menjemput, maka pada tahun 2018 ini tersisa 67 orang. Mahyuni, Banjar TV.